Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kami Gusmet Official. Kali ini Gusmet Official akan mengulas sekilas mengenai 11 manfaat poka atau takuka, buah yang dikenal bisa mengobati diabetes versi Gusmet Official. Menyebut nama poka atau takoka yang satu ini rasanya penasaran bukan? Maka sebelum ditonton video ini selengkapnya, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment agar Gusmet Official semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Manfaat poka atau takoka salah satunya adalah mengobati diabetes. Manfaat buah poka atau takoka ternyata begitu beragam. Manfaat poka atau takoka untuk kesehatan begitu banyak. Buah poka atau takoka atau Solanum torfum yang berasal dari kawasan Amerika Selatan ini diyakini dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, penyakit jantung, asam urat, hingga kanker. Nama lain buah poka atau takoka adalah tanaman ribang. Tanaman ini kerap dijadikan sebagai lalapan atau pelengkap makanan. Selain itu, manfaat poka atau takoka juga kerap disebut sebagai obat herbal. Apa itu nama tanaman poka atau takoka? Takoka adalah tanaman belukar berbunga yang memiliki buah kehijauan menyerupai kacang polong. Tanaman ini cukup populer dalam pengobatan herbal serta terkenal pula dalam dunia kuliner. Di Indonesia, poka atau takoka mudah ditemukan dan sering dikonsumsi sebagai lalapan karena memiliki sifat pahit yang khas. Rimbang atau poka atau takoka memiliki nama Latin Solanum torfum. Tanaman ini masuk dalam kelompok sayuran bersama dengan tomat, kentang, paprika, dan terong. Pada dasarnya belum jelas dari mana asal buah ini. Namun tanaman ini bisa ditemukan di berbagai penjuru dunia termasuk Asia, Amerika, Afrika, dan Kepulauan Pasifik. Namun diperkirakan bahwa rimbang atau turkey berry berasal dari Amerika bagian selatan dan pusat. Kandungan nutrisi buah poka atau takoka selain mengandung antioksidan, protein, karbohidrat, air, dan serat, buah poka atau takoka yang kaya manfaat juga mengandung sejumlah nutrisi antara lain zat besi, mangan, kapsit, kalsium, zinc, vitamin A, vitamin C. Manfaat poka atau takoka untuk kesehatan. Buah poka atau takoka memiliki ukuran sekitar 1,5 cm, menyerupai leunca yang kerap disajikan sebagai lalapan. Di Indonesia, buah dengan cita rasa pahit ini kerap ditemukan terselip di antara semak belukar.
Siapa sangka meski dibudidayakan dalam skala kecil dan kerap ditemukan di tempat yang tak lazim, manfaat buah poka atau takoka untuk kesehatan begitu banyak. Berikut khasiat buah poka atau takoka yang perlu Anda ketahui versi Gusmat Official. 1. Insya Allah dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan dalam buah poka atau takoka bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Poka atau takoka memiliki senyawa anti radang yang bermanfaat untuk mengatasi berbagai penyakit akibat peradangan. Jika Anda terkena flu, buah yang satu ini insya Allah juga bisa menjadi solusi. Buah poka atau takoka juga bermanfaat untuk mencegah dan menyembuhkan flu serta membersihkan lendir penyebab asma dan radang paru-paru. 2. Insya Allah dapat membantu mencegah resiko kanker. Manfaat poka atau takoka yang pertama yaitu untuk mencegah resiko kanker. Kandungan antioksidan solanin, solosidin, dan solomargin pada buah poka atau takoka dapat mengurangi resiko kanker dengan menghambat pertumbuhan sel-sel abnormal di tubuh. Antioksidan dalam buah poka atau takoka disebut ampu untuk meredakan gejala kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, kanker lambung, hingga kanker usus. 3. Insya Allah dapat membantu mengatasi diabetes. Kandungan antioksidan dalam buah poka atau takoka juga berfungsi untuk menurunkan gula darah penyebab diabetes. Buah poka atau takoka mengandung metil kaferti, sebuah zat fenolik alami yang memiliki efek anti hyperglikemik pada percobaan dengan penyakit di atas diabetes yang diinduksi. Presotosik metil kaferti dapat menghasilkan penurunan yang signifikan dalam glukosan darah dan meningkatkan berat badan. Hasil tersebut membuktikan bahwa metil kaferti memiliki efek hipoglikemik yang dapat dikembangkan menjadi obat anti diabetik oral yang manjur atau obat poka atau takoka untuk diabetes. 4. Insya Allah dapat membantu mencegah stroke dan penyakit jantung. Riset buah poka atau rimbang atau takoka dapat menurunkan tekanan darah dengan signifikan. Selain itu, buah poka atau takoka juga mengandung antioksidan saponin, flavonoid, alkaloid, glikosida, dan tanin. Deretan senyawa tersebut mampu menurunkan tekanan darah dan mengurangi kadar kolesterol jahat dalam darah, penyebab penyakit kardiovaskular seperti stroke dan penyakit jantung. 5. Insya Allah dapat membantu mengobati disfungsi ereksi. Manfaat buah poka atau takoka selanjutnya yaitu mengobati disfungsi ereksi. Kandungan nutrisi dalam buah poka atau takoka berfungsi memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh, tak terkecuali ke penis. Aliran darah ke penis yang lancar mampu memperbaiki kerusakan saraf pada konektor neuron yang berhubungkan sistem kerja otak di penis. Dengan demikian, ereksi pun kembali normal. 6. Insya Allah dapat membantu mengatasi asam urat.
Salah satu manfaat buah poka atau takoka adalah mengatasi nyeri sendi. Kandungan senyawa antibakteri dan anti radang serta tinggi antioksidan pada buah poka atau takoka berfungsi untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan akibat nyeri sendi seperti asam urat dan radang sendi. Penyakit asam urat adalah bentuk penyakit radang sendi yang kompleks. Penyakit ini ditandai dengan bengkak, kemerahan, hingga nyeri. Untuk mengatasinya, Anda bisa mengkonsumsi 10 atau 15 gram poka atau takoka untuk direbus dan diminum air rebusannya secara rutin. 7. Insya Allah dapat membantu mencegah osteoporosis. Buah poka atau takoka yang kaya kalsium juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya radang sendi hingga kerasukan tulang seperti osteoporosis. Rematik atau peradangan sendi bisa terjadi karena sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri. Ketika mengalami radang sendi, Anda akan merasakan kaku hingga bengkak. Apabila tidak segera ditangani, rematik dapat menimbulkan gangguan pada kulit, paru-paru hingga jantung. 8. Insya Allah dapat membantu melancarkan pencernaan. Manfaat buah poka atau takoka selanjutnya yaitu untuk melancarkan pencernaan. Kandungan nutrisi dalam buah takoka berfungsi untuk melancarkan sistem pencernaan dan mengobati wasir. Tak hanya itu, buah poka atau takoka juga bermanfaat untuk menetralkan asam dalam lambung, penyebab tukak lambung, serta mencegah perkembangbiakan cacing dalam usus. 9. Insya Allah dapat membantu mengobati penyakit ginjal. Kandungan senyawa anti radang dalam buah poka atau takoka bermanfaat untuk mengembalikan fungsi netrosis tubular dan glomerulus serta menghindari terjadinya penyakit ginjal. 10. Insya Allah dapat membantu mengatasi anemia. Buah poka atau takoka juga mengandung banyak zat besi yang diperlukan untuk memproduksi hemoglobin dan mengatasi anemia. Selain itu, buah poka atau takoka pun bermanfaat dalam melancarkan siklus menstruasi. Anemia defisiensi berisi besi bisa terjadi jika tubuh kekurangan zat besi. Buah poka atau takoka berpotensi untuk mencegah dan menangani anemia defisiensi besi karena mengandung zat besi dalam kadar yang tinggi. Hanya saja zat besi dari buah ini dilaporkan tidak bisa diserap terlalu baik oleh tubuh. Dengan demikian, diperlukan riset lebih lanjut apakah poka atau rimbang atau takoka ini bisa mencegah anemia atau tidak. 11. Insya Allah dapat membantu mengobati mata minus. Manfaat buah poka atau takoka untuk mata salah satunya adalah mengatasi minus. Manfaat poka atau takoka untuk mata ini karena kandungan kaya vitamin A. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda disarankan untuk makan 10 atau 11 biji buah poka atau takoka setiap hari dengan teratur. Agar khasiat semakin terasa, tetaplah konsumsi makanan bergizi selainnya serta kurang untuk menatap layar kaca TV, laptop, hingga HP dalam waktu yang lama. Bagian lain tanaman
poka atau takoka yang juga bermanfaat. Tanaman herbal ini sejak dahulu kala telah dimanfaatkan masyarakat di Jawa dan juga di luar, yaitu Amerika Selatan, sebagai tanaman pengobatan. Tak hanya buahnya yang kaya manfaat, bagian tanaman poka atau takoka lainnya yang juga dikenal memiliki banyak manfaat, antara lain daun dan akarnya. Maka tonton video ini selengkapnya, jangan di skip-skip, agar Gusmat Official semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Dan jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment. Manfaat antara lain daun dan akarnya. Satu, daun poka atau takoka. Poka atau takoka dikenal sebagai obat untuk diabetes. Rebusan daun poka atau takoka secukupnya bermanfaat untuk mengatasi berbagai penyakit seperti diabetes, jerawat, penyakit kulit, hingga demam. Kandungan antimikroba dalam daun poka atau takoka dipercaya efektif dapat membantu mengobati berbagai penyakit tersebut. 2. Akar poka atau takoka. Selain daunnya, manfaat poka atau takoka dari akarnya juga berguna bagi kesehatan, yaitu untuk melancarkan pencernaan, mengobati sakit perut, nyeri ulu hati, rematik, hingga gangguan siklus haid. Efek samping poka atau takoka, meskipun mengkonsumsi buah ini dianggap aman untuk kesehatan, namun masih sedikit data yang mengkaji batas aman konsumsi poka atau takoka serta efek sampingnya. Seperti sayuran lain, poka atau takoka mengandung senyawa yang disebut glikoalkaloid yang dikonsumsi berlebihan dapat memicu efek samping pada pencernaan dan saraf, termasuk diare, pusing, sakit perut, mual, dan kebingungan. Konsentrasi glikoalkaloid dalam poka atau takoka cenderung berkurang seiring kematangan buah. Dengan demikian, konsumsi buah yang sudah matang disebutkan lebih aman dibandingkan poka atau takoka yang mentah. Apabila Anda memiliki riwayat sensitif terhadap sayuran, maka ada kemungkinan tubuh Anda juga sulit mencerna buah ini. Catatan dari Gusmat Official, meski dipercaya memiliki banyak khasiat bagi kesehatan, saran kami jangan gunakan buah poka atau takoka sebagai pengobatan utama. Manfaatkan poka atau takoka sebagai sarana perawatan pendamping. Untuk mendapatkan rekomendasi pengobatan utama bagi penyakit yang Anda alami, saran kami konsultasikan dengan dokter. Maka demikian sekilas ulasan mengenai 11 manfaat poka atau takoka versi Gusmat Official. Semoga bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mendapatkan berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment gratis sahabat Gusmat, agar Gusmat Official semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Kami Gusmat Official sebelum pamit mohon maaf lahir batin yang sebanyak-banyaknya jika ada salah kata atau jika ada kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.
You.